Halo, halo. Saya Sterling Video. Oke, so untuk sharing saya kali ini adalah berkaitan tentang perbandingan gear ratio untuk motor LC 135 5 speed versus dengan FZ 150 fuel injection juga 5 speed. So, penerangan dengan lebih detail saya akan share sebentar saja lagi. Oke, so seperti yang sedia maklum, video-video saya sebelum-sebelum ni kebanyakannya adalah dalam bentuk slideshow yang disertakan dengan ulasan. Okey, dan ada juga video-video saya yang saya live record dan saya ulas secara live. Okey, so doakan saya untuk one day andai kata saya dapat modal yang lebih, so saya bolehlah beli GoPro dan beberapa peralatan lain supaya apa? Supaya orang kata ni lah apa, video yang saya akan buat akan lebih cantik, maknanya akan wujud video-video vlog atas motor dan sebagainya. So sebab buat masa sekarang untuk buat vlog atas motor pakai handphone tak sesuai, agak kurang sesuai lah kalau GoPro tu cantik sikit. Okay, so back to the main point, kita nak bercakap tentang gear ratio LC 135 5 speed versus FZ 150 fuel injection juga 5 speed. Okey. So untuk gear pertama, untuk motor FZ 150 ratio-nya adalah 2.833. 2.833 berbanding dengan motor LC 135 2.833 juga. Nampak tak? Untuk gear 1, korang tak payah nak pening kepala. Gear 1 nak pakai motor apa lah, LC ke nak pakai FZ? Sebab gear 1 FZ dengan LC yang 5 speed ni ratio-nya sama, so basically ni sama. So andai katalah ada yang cakap kenapa FZ ni kurang pick up lah gear 1 dia banding dengan LC 135, jawapannya adalah FZ ni body dia berat dan LC bodinya ringan. Sebab FZ pakai chassis delta bob, dan juga LC 135 dia pakai design kapcai. Kapcai. So berbeza . Okey, so untuk gear yang kedua juga sama rasionya, iaitu 1.875. FZ dengan LC sama. So basically sama. Dan ada gear ketiga ni ada perbezaan. Perbezaannya adalah LC 135 1.429. Manakala FZ 150 dia punya gear ratio adalah 1.428. 1.428. Okey, yang menariknya dekat sini adalah gear ratio untuk FZ lebih kecil untuk gear 3 daripada motor LC 135 5 speed. So that's mean pada gear 3 FZ 150 gearnya lebih boleh pergi top speed. Dia dah start membawa gear dia lebih panjang. Gear 3 FZ lagi panjang daripada gear 3 LC 135 5 speed. So that's mean top speed lagi cantik dekat sini. Tapi korang sikit pick up lah. Tapi untuk gear 3 tak ada masalah, sebab basically pada gear 3 meter motor kita memang dah cecah banyak lah, 40-50. So benda tu bukan satu masalah yang besar. Okay, so pada gear keempat pula, FZ 150 ni dia punya gear adalah 1.142. Berbanding dengan LC 135 1.167. Okey, so dekat sini kita nampak perbezaan yang agak ketara. Mungkin kalau kita tengok in term of mechanical gigi dia tu kan, mechanical gearnya tu ada perbezaan 1 atau 2 gigi. Yang ini membawa maksud bahawa gear keempat FZ lebih panjang daripada gear keempat LC 135 5 speed. Okey, so nampak tak dekat situ? LC 135 5 speed ni gear 4 dia panjang, tapi panjang lagi FZ 150 punya gear, gear keempat. So kalau untuk orang yang nakkan top speed yang kuat, gearbox FZ ni agak cantik. Agak cantik untuk korang masukkan pada motor LC atau sebagainya. Okay, so final gear, orang kata gear kelima, sebelum kita cecah kepada final drive, gear kelima LC 135 dia punya ratio adalah 0.963. 963 berbanding dengan FZ 150 0.956. 956. So dekat situ kita nampak
yang FZ150 ni memang gear kelima dia lagi panjang daripada gear kelima LC135 5-speed. So that's mean top speed memang lagi kuat. So kalau korang tanya saya, andai katalah LC135 tu letak, orang kata letak blok size 150, blok FZ, so kita bandingkan in term of top speed, okay, untuk satu jarak yang sangat panjang, saya cakap betul lah FZ akan lebih laju, lebih laju untuk top speed. Tapi dekat sini kebanyakan FZ150 ni agak kurang laju untuk top speed dan sebagainya adalah kerana bodinya berat. Berbanding dengan LC135 ni, bodinya ringan. So pulas pergi, pulas pergi. FZ ni pulas dia tak apa nak pergi sangat. Ha, sebab apa? Pertama settingnya untuk design untuk kegunaan, ni lah orang kata Touring punya riding style. Okay. Dan keduanya ianya didesain dalam bentuk naked bike. Naked bike ni orang kata tidaklah sangat memotong angin, aerodynamic dan sebagainya. Dan ianya berat sebab menggunakan chassis Dettelbock. Okay, so chassis Dettelbock ni body dia memang rigid, sangat stable tapi beratlah sikit. So kalau untuk motor-motor yang bersasaran 250cc dan ke bawah, memang akan berat mengambil kira. Sebab apa? Jumlah kuasa yang dihasilkan tu masih lagi bergantung kepada berat untuk menghasilkan top speed yang kuat. Berbanding dengan motor-motor bersasaran 400cc ke atas, kau berat berapa pun top speed memang boleh capai. Sebab apa? Dia punya performance engine adalah mengatasi berat kita yang normal. Setakat berat 60 bawa 120 tu tak ada masalah. Yang penting berani pulas throttle, motor akan dapat top speed yang diinginkan. Okay, so basically kalau korang tanya macam mana bang, saya nak tukar gearbox lah. Okay, saya sarankan kepada anda yang sukakan dunia-dunia pickup dan sebagainya, kekalkanlah gearbox standard LC135 korang ataupun tukar pada gearbox racing. Okay, tapi kalau korang nak kekal, orang nak kata apa, LC ni lah nak dapatkan top speed yang mantap, yes, pasang gearbox FZ150 ke dalam LC135 korang. Okay, so korang akan dapat lajakan yang lebih, gear yang lebih panjang. Okay, so kepada pengguna FZ150 yang kata motor dia berat lah nak pergi apa semua, pakailah gearbox LC135. So maknanya akan ada modification sikit lah pada bahagian gearbox dan sebagainya. Transmission korang akan ada modified sikit. Okay, so tapi saya tak rasa pengguna FZ akan convert kepada gearbox LC135. Sebab apa? Dia orang standard-standard dah beli, dah dapat gearbox yang sesuai untuk top speed. Dan orang kata dalam keadaan standard FZ ni pun, motor dia pickup, dia pakai fuel injection. So nak bercakap soal pickup tak pickup ni tak menjadi masalah langsung untuk pengguna-pengguna FZ150. Okay, so saya rasa setakat itu saja perkongsian saya kali ni. Semoga apa yang saya share ni membantu korang, menambah ilmu korang untuk memahami lagi lebih detail berkenaan tentang motor kesayangan anda. Okay, so thanks for watching Zaya Stern Video. Bye.